Ramadan hari ini. Dalihakan adik-adik kita tu sehat wal afiah. Bagi orang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala cuba dengan uzur sakit ke, sakit sahabat tak boleh nak puasa ke, dia kena bayar fidyah kerana tak boleh nak puasa. Tapi kita kena ingat bahwasanya semua itu adalah peperiksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa nabluukum bil hasanati wassayyiati wa nabluuhum bil hasanati wassayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami Allah Subhanahu Wa Taala memeriksa dan memeriksa orang hamba dia sakninya dengan hasanat, dengan kebaikan, dan ada juga periksanya dengan keburukan. Semua tu tu mudah-mudahan orang yang kena cuba ataupun kena periksa terselamat dan juga orang panggil kata kembali taubah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu sidang ahli as-saimin sekalian yang puasa Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Semua amalan adalah dikira pahalanya dengan niat, dikira sahnya dengan niat. Maka niat puasa kita bukan niat dak, niat puasa kita masuk dalam mulai puasa ni, adakah niat kita sah ke banyak ke niat kita sekadar kata aku puasa esok hari bulan Ramadan kerana Allah Taala, ke niat kita tu banyak dalam bulan Ramadan saat ini. Jadi saya cuba nak bui rupa-rupa niat yang mana kita pasti kena meliputi dalam Ramadan kita ni. Dari atas dasarnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amalan itu dengan niat. Maka niat saat ni tu tanda kata kita tu betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mukhlisina lahuddin, penuh ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada niat-niat ini ialah satu, niat saum Ramadan, niat puasa Ramadan kamilan sempurna. Orang panggil kata niat tu sebulan bulan Ramadan aku nak puasa, tapi puasa lagu mana? Puasa imanan wahdisabah. Puasa niat kita saat ini penuh beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ihtisaban hanya semata-mata nak pahala. Nak pahala ajar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kata kita masuk dalam bulan puasa saat ini dengan niat kitanya nak tunai perintah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rukun Islam ialah as-saum. Imanan sebagai yakin 100% kataku masuk ni turut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semata-mata nak pahala, janganlah koya go lain. Janganlah niat go lain. Niat orang tua nak wi moda, niat nak wi orang tengok kata ku ni juru, niat kata ku ni baik dah. Dan aduh, waktu tu tidak termasuk dalam tu. Yang kedua, niat qiyam Ramadan, niat nak menghidupkan Ramadan. Nak mendirikan Ramadan dengan gapo? Dengan amale-amale yang mana orang panggil kita boleh meningkatkan pahala kita. Mungkin kata qiyam Ramadan sekolah kata qiyam tarawih saja, dok. Qiyam Ramadan atau kita menghidupkan Ramadan kita sana itu penuh. Penuh dengan iman juga dan semata-mata harap pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, niat. Kita masuk dalam bulan Ramadan kita kena niat
tahqiq taqwa Allah, niat nak mencapai takwa kepada Allah SWT, nak mencapai sifat ketakwaan, takut kepada Allah SWT, nak meningkatkan sifat takut, nak lekat dari hati kita, hanya harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang ada takwa dalam diri dia, dia sakninya sakut. Orang panggil kata dia dengar nasihat Allah SWT, dia dengar suruhi laringi Allah SWT, suruhi laringi hak Nabi SAW, laringi syariah semuanya, maka takwa inilah yang menggerakkan, gerakkan hati dia, anggota dia, nafsu dia, dan orang panggil kata menggerakkan untuk apa? Untuk patibat, untuk tunai apa yang mana dia dengar daripada undai-undai yang diletakkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, niat untuk nak menyentuhi, nak sentuh. Gapo nak sentuh gapo? Nak sentuh segala apa yang mana Allah Subhanahu wa taala bui kita tepuh di bulan Ramadan ini daripada amalan-amalan yang boleh menggandakan pahala kita. Nah, jadi kita nak guna nafahat imaniyah. Maksudnya kita nak boleh tempuh segala angin hak bentuk kata boleh mengangkatkan ketakwaan kita, mengangkatkan pahala kita di bulan Ramadan ini. Hadza syahr dari bulan ini misalnya. Maksudnya segala ikut benda apa nak ni, buat benda benda ni, benda berat kita boleh boleh apa? Boleh hidup dalam bulan Ramadan ini dan insya-Allah taala dengan niat ini. Dan juga yang kelima, niat apa? Ghufranudzunub, niat ampun dosa. Niat Allah Subhanahu wa taala ampun dosa. Lah lagu mana pun fani ni orang panggil kata setiap hamba Allah Subhanahu wa taala lah kena ada ni dosa ni. Maka kita masuk dalam bulan Ramadan ini. Kita niat kita nak Allah, kita niat nawi Allah Subhanahu wa taala ampun dosa kita semuanya. Orang panggil kata kecilnya, besarnya, sahihnya, sembunyinya, orang panggil kata hak bisiknya, semua tu itu baik habis. Dan daripada dosa-dosa sakninya, nabi Allah SWT apa habis dengan ganda-ganda pahala yang kita buat dari di bulan Ramadan ini. Yes, kita nak ingat dah bahawasanya ganda-ganda pahala sakninya, semua sakninya dengan niat hak kita sebut atas tadi. Orang kata dengan niat, kalau tidak ada niat, ganda pahala ni pun tak ada, tidak terganda dari pahala sakninya. Yang kena niat masuk, dan niat nak masuk babur rayyan. Ini niat kata ku masuk dalam bulan Ramadan ini, aku nak boleh jijak pintu babur rayyan, ialah pintu syurga bagi orang puasa. Ini kita kena niat juga. Dan nak boleh jijak sini ni. Nah, dengan niat ni ni insya-Allah kita boleh jijak pintu rayyan dan pintu syurga yang mana Allah SWT sedia untuk orang puasa. Dan juga kita kena niat apa? Kena niat an-najah minan nar, dan selamat daripada api neraka, dan dapat kelepasan daripada api neraka, dapat orang panggil kata aman daripada api neraka. Kita kena niat juga sini ni, kerana puasa saat ni Allah Subhanahu wa taala menjauhkan seorang hamba dianya daripada an-nar, daripada jahannam saat ni 70 kharifan, 70 tahun. Yang kelapanya kita kena niat apa ni? Kita kena niat syafa'ah. Niat kata puasa ni boleh beri syafa'ah kepada aku pada hari kiamat esok. Syafa'ah jaminan. Nah, yang mana dah dunia ni ada tok nebel lah, ada ayah lah, ada ibu lah, ada kemenang, ada tok menil lah, ada aboto, ada orang debel lah, boleh jamin kita. Dan kalau lah berlaku tak bergampu atas diri kita. Tapi hari kiamat esok tidak ada. Ni maka kita kena niat lah dengan Nabi ayat kata Al-Quran wasiyami yushaffi'an yaumul qiyamah, hui syafa'ah kepada seorang yang baca Quran dan orang yang puasa. Maka kita kena niat. Nak niat kata pun nak masuk dalam bulan Ramadan ini nawi puasa sakninya, asiyam sakni tu boleh syafa'ah kita pada hari kiamat esa. Yang kesembilannya niat apa? Niat nak wi Quran tu boleh hui syafa'ah kepada kita pula. Quran ni boleh beri syafaat kepada kita pada hari kiamat esok. Nah, pada setiap kali kita baca bukan kata boleh bulan puasa ni saja. Tapi untuk boleh puasa ni kerana kita nak beratkan
Qur'an, kita nak baca Qur'an ni banyak, maka kita kena usaha. Dan kita usaha, kita niat kata nak baca Qur'an ni jadi syafaat bagi kita pada hari kiamat esok. Dan juga kita kena niat nak khatam Qur'an. Nak baca Qur'an, nak baca khatam habis. Ha, ada. Nak baca mushaf tu nak baca habis. Dan nak baca khatam, nak boleh khatam insya-Allah taala dalam bulan Ramadan ini. Kalau boleh ini hak tahun lepas tu sejuzuk. Tahun ni nak uyan ni dua juzuk sehari. Kalau lepas kalau boleh ni hak biasa 5 juz sehari, kita nak boleh 10 juz sehari. Mana tak we 3 hari tu khatam sekali. Allah, hak tu paling hebat sekali. Paling hebat sekali. Kita nak jadi sebagai Imam Syafi'i boleh khatam Quran di bulan Ramadan. Ada satu riwayat. Imam Syafi'i apabila dia nak mati, seorang kata lama ketika hampirnya Ibnu Idris, Imam Syafi'i nak mati, anak dia menangis. Kata kapan ni ada orang tu menangis. Menangis kata dia kata menangis buat apa? Dia kata sesungguhnya aku tinggal dalam rumah ni 40,000 khatmah. 40,000 kali khatam Quran dari rumah ni saja. Dari rumah dia nak mati sebenarnya. Lepas tu kita ni boleh bila kedok ni sampai 10 ke, sampai 100 ke, sampai dengan umur kita berapa puluh kali Ramadan ni boleh dok pergi kita khatam Quran dengan pilingan-pilingan yang kita boleh sebut. Ataupun boleh kita tanda hari kita nak mati esok kata ku khatam Quran 1 kali ke, 200 kali ke. Maka kita niat di bulan ni insya-Allah taala. Ada lagi ni 18 hari ni insya-Allah kita boleh usaha we boleh. Dan niat kemah insya-Allah taala. Jadi niat lagi ni niat puasa ni. Kita kira kata niatus saum di atas dasar kata puasa saat ini sebaik-baik ibadat dan sesuci-suci ibadat untuk nak bersih diri. Secuci-cuci ibadat untuk nak bersih diri dan untuk nak menghampiri diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak ada perantaraan. Dan tidak ada melalui siapa-siapa. Hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan pahala Allah Subhanahu Wa Taala nak bui saat ini pun semata-mata untuk apa? Untuk puasa kita saja. Tidak dikirakan hak orang lain buat dan juga tidak dikirakan hak orang dok kata gapo. Bahkan hanya Allah Subhanahu Taala lah yang tahu dalam puasa kita saat ini. Dan juga kita kena niat kata kita masuk dalam puasa saat ini, dalam bulan puasa ni kita kena niat kata puasaku ni hanya Allah Subhanahu Taala satu ya hak wui pahala. Orang lain tak boleh wui sikit habuk. Kerana kita nak menjauhkan diri kita daripada asyirkul asghar, syirik kecil, syirik riya, syirik sum'ah, syirik hak tu. Syirik hak tak nampak tu. Kita nak jauh hak tu. Kita niat kata dan kita nak masuk ni kerana nak balasan puasa yang mana Allah SWT sendiri yang beri ganjaran hak ni. Dan kita kena niat kita nak banyak ibadat di bulan Ramadan ini. Terutamanya ibadat tu niat. Bukan ibadat niat, ibadat niat, ibadat doa. Terutamanya ibadat doa dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kabul. Dan kita kena niat besar ni. Sebab tu saya saat ni duduk menggalak sungguh lah kuat kita ni. We banyak doa. We orang panggil kata mulut kita saat ni ni orang panggil kata orang kata nyawa dengan doa. Nak buat lagu mana? Nak hidup dengan doa. Nak buat lagu mana? Nak hidup dengan doa. Doa doa ni masuk belakang lah. Astagfirullah pun doa. Astagfirullah pun doa. Kita ikut perkara yang mana kita tu hadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dinamakan doa. Dan dinamakan doa soalullah Subhanahu Wa Taala. Dan juga daripada niatnya, niat kita apa? Niat kata kita saat ni nak suci diri kita daripada menyerupai puasa orang kafir. Puasa ku ahli kitab. Gapo niat sini ni? Niat kita makan sahur. Niat makan sahur saat ni tu, ku puasa ku nak makan sahur. Kerana makan sahur saat ni ni boleh membezakan aku dengan orang ahli kitab. Yang mana mereka puasa tak makan sahur. Kita kena usaha. Niat kata ku nak makan sahur. Di bulan Ramadan ini. Dan juga aku nak, dan kita kena niat bahawasanya aku nak terima salatul malaikat. Doa malaikat kepada ku ketika ku duduk pakai sahur. Kita nak niat juga ni.
kita bangun makan sahur, kena wilekat hak niksa nak ni. Dan juga kita kena niat bahawasanya gapo ni aku nak menzahirkan dengan puasa ni agamaku. Nah, dan aku nak lawan dengan agama lain daripada agama musyrikin dan agama kafir. Dengan gapo? Dengan aku mendahului buka puasa. Nah, kerana orang Yahudi dan orang Nasara mereka ini melewatkan buka puasa. Sebab tu kita jangan duk main-main lah, terutamanya kuat hadap dapur tu, hadap ngidai tu, boleh-boleh ngidai tu kalau bagai buh watama dalam mulut dengan gapo zahabaz zama'u wabdalatil uruq wa sabatal ajru insyaAllah. Boleh-boleh dak ngakak dah ni dak sampai kau nak wira memakai dulu kita baru kecak dak tak kena. Nah, kita kena cepatkan buka puasa saat ni. Dan juga kita kena niat bahawasanya puasa dalam panah ni. Allah, panah ni dah tahun ni panah benar ni, kita tubik keluar terketik habis kulit-kulit dah dengan panah ni ni. Kita kena niat kata gapo, aku puasa dalam panah ni ni dah untuk aku nak gapo, nak basahkan tekukku pada hari bila hari dahaga hamsa, hari dahaga hok kita tekuk hamsa sekali nabi lo ialah yaumul mahsyar, hari bangkit, hari yang mana kita duk jaga ambil dari padang mahsyar nak disapa di tempat mizan, tempat timengeh kita saat ni timbel pahala dosa kita tu. Allah dalam perjalanan itu tu tak ada Allah dah dahaga sungguh-sungguh. Dengan itu kita kena niat kata panahku dalam puasa ning deh untuk aku nak deh membasuhkan apa ni tekukku pada hari dahaga yang paling besar sekali ialah yaumul mahsyar. Dan juga kita kena niat satu lagi ni. Nah, kita kena niat kata aku nak ibu lain boleh buka puasa juga dengan apa yang aku milik daripada harta. Nah, aku nak boleh juga orang lain boleh buka puasa daripada orang jiran aku ataupun waris-waris aku ataupun tak kira lah waris itu pak saudara ke, mak saudara ke, sepupu ke, dua pupu ke, 100 pupu ke. Lagilah pentingnya kita niat kata kita nak boleh juga dengan tu buka puasa daripada gapo hasil tangan kita sendiri, daripada hijau kita sendiri, daripada titik peluh kita sendiri, kita boleh we mereka tu buka puasa daripada duit hak kita, dan kita boleh ambil pahala puasa demo untuk kita insyaAllah taala. Dan juga kita niat sedekah dan nafkah dan murah hati kita dan rengeng tangan kita untuk sapa bagi kat orang lain. Jangan rengeng tangan untuk ambil hak orang lain. Kita tu rengeng tangan kita jadi tinggi daripada tangan orang lain, mana tu hak kita tu luruh tu hak lama lain tu sambuk. Itu ayat kita kena niat juga. Kita kena jadi orang yang murah hati seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ajwadun nas, adalah semurah-murah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan ini. Dan juga kita kena niat nak buat zakat fitrah. Zakat fitrah tu dah ada maksudnya dah yang ditentukan. Dan juga niat kata aku ni puasa ni nak ingat hak ada orang fakir miskin. Dan orang yang mana orang fakir, orang sesak. Dan juga niat kata aku nak pergi tengok kat ada mereka hidup lagu mana. Dan juga kita kena niat kata aku nak sepik segala lorong-lorong syaitan yang duk lari dalam darah kita. Lalu ni syaitan tak ada. Kita boleh nak sepik dah lorong-lorong syaitan saat ni no, dengan kita banyakkan ibadat kepada Allah SWT, dengan kita gapo isikan pahala-pahala kita terhadap pahala saat ni no, supaya kita sepikkan lorong-lorong syaitan dan lorong-lorong syaitan yang boleh was-was kita lepas pada Ramadan ini. Kita kena ingatlah bahawa Ramadan ini kita dengan nafsu kita ya. Kita dengan nafsu kita. Asy-Syaikh Turaifi dia katakan no, dia kata kita kena ingat. Kalaulah di bulan Ramadan dia dapati dia saat ini lebih teruk daripada bukan bulan Ramadan, selain daripada bulan Ramadan tu, dan di bulan Ramadan dia lebih teruk. Tapi selain pada bulan Ramadan ada syaitan. Dia dapati kata di bulan Ramadan saat itu dia lebih teruk. Syekh Turafi kata lagu mana? Ketahuilah bahwasanya nafsu dia tu lebih jahat daripada syaitan lagi. Allah teruknya. Anak nafsu dia tu lebih jahat daripada syaitan lagi. Anak tadi boleh puasa ni teruk. Puasa pun dok semayah pun dok mabuk dok gapo lebih teruk daripada bulan-bulan yang lain. Patutlah nak ayat kata kita boleh kenal kata nafsu dia tu lebih jahat daripada nafsu syaitan yang dok garing lagi. Syaitan siapa? Syaitan hok yo. Syaitan hok yo Allah SWT lagi garing. Dan nak ayat kata lebih teruk daripada tu lagi. Dan
kita kena ingat kata muluk bahu muluk orang puasa saat ini adalah sesedak-sedak bahu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu kita kena tahu bahwasanya tahu lagu mana eh, muluk kita pun busuk juga, muluk dia pun busuk juga. Dengan sama-sama busuk saat ini no, kita kira kata sesedak-sedak sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu kita dan ni gaduh duk keji eh hak demo lagu mana. Dan juga puasa saat ini kita kena ingat kata aku puasa juga anggota aku. Anggota aku pun puasa juga serupa dengan puasa batin juga. Itu sekali. Dan juga kita kena niat kata puasa ni puasa aku ni puasa daripada syahwat dan maksiat. Kita kena niat ni ke Allah, syahwat tu tak boleh terlipat. Tu nyepalik kat tu kiri, kanan, depan, belakang, ada taratak, ada tarosak, ada gapo gini tu. Tak boleh winapok sikit ya nafsu syahwat saat ni tu. Eh, puasa nak tengok dah. Puasa bar. Dan kita duduk ada puasa saat ni, syahwat tu. Dan kita ingat kata benar tu maksiat. Tak perlu dah. Tak ada perlu tengok dulu dah. Pakai paling di tahu dulu dah. Patut maklum lah orang yang ada tarosak lah ni. Ada TikTok lah. Ada TikTok lah. Ada TikTok lah. Ada IG lah. Ada X lah. Ada Facebook lah. Ada YouTube lah. Allahu Akbar. Semua tu tu kalau buka pak buku senar dia sedap kali lah tengok lah. Bakal lalik dah tengok buku senar. Kalau nak sapa pak nak pergi tu jauh lagi. Waktu tu orang yang kata syahwat dan nafsu dan maksiat, kita kena niat kita nak jauh daripada semua itu saat ini. Dan juga kita kena niat bahawasanya aku ni nak berakhlak yang mana akhlak yang paling mulia sekali di bulan Ramadan ini. Kita kena boleh nak tinggal fahamih akhlak yang silap sikit sebanyak sebelum pada Ramadan. Niat akhlak-akhlak yang buruk saat itu. Akhlak kasar dengan orang, akhlak tak wisale ke orang, akhlak tak saleh dengan orang. Kita tindak, we masuk dalam bulan Ramadan saat ini, kita we penuh. Akhlak sedekah, akhlak senyum kepada orang, akhlak Quran, akhlak yang mana orang tengok saat ini, Allah berubah dengan dia ni, padah dengan dia janggut pun, padah dia bakalkan subay pun. Ni jadi balik. Balik. Bawa masuk bulan Ramadan, kau baikkan. Kau baikkan, akhlak pun kau buruk. Dengan budak oleh kelipam jikoh tak khabar tu yang dibalik atau tu silap tu dah jadi orang lawak lewat bagi buku poso sikit pun yang jikohnya panggil dari rumah pun jadi geger buku poso. Tak ni kita kena niat lagu lain kita nak masuk dalam poso ni dengan akhlak yang berubah yang paling mulia sekali paling mulia sekali insyaAllah ta'ala. Lepas tu kita kajilah akhlak buruk kita saat ni jangan semata-mata nak menik semua. Kita kena letak marhalah dan pekat kita oleh masalah kita berakhlak dalam masyarakat. We boleh duduk dengan orang ramah. Dengan orang ramah kita boleh kosi. Kita boleh pakak wak gani. Tu akhlak orang Muslim. Maka dia boleh poso ni lebih kemah lagi. Kita kena ada orang wak buka poso. Kita kena masuk seher dalam buka poso. Orang masuk dalam majlis buka poso. Kita boleh duduk dalam hidayah buka poso. Dan buka poso ramah-ramah. Kita boleh halau sudu. Kita gatik sekali ramah-ramah. Jadi faktor sinyo Allah tengok dia ni Allah tak boleh tengok dia boleh makan lagu Allah keji dia cuma faktor tu orang panggil kata akhlak yang paling buruk buruk sekali. Dan juga kita kena niat bahawasanya kalau lah orang itu ada tekih gapo dengan kita kita kena niat kata ana saim inni saim aku poso dan aku boleh tahan segala hak dia mau kata. Mana tak aku poso balo, aku poso kecek, aku poso nahu, aku poso segala-galanya percakapan dan perbuatan teh hok buruk. Semua tu saat ini. Patu niat kita nak iktikaf entilah. Niat nak iktikaf 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan saat ini kita niat nak iktikaf. Kalau bolehnya boleh juga duduk dalam masjid dan iktikaf bersama orang ramai-ramai dan boleh berzikir dan boleh berdoa dan boleh berwirid. Di dalam masa iktikaf tu saat ni no? Dan juga niat kita tu nak widai Lailatul Qadar. Allahumma balighna Lailatul Qadar ya Allah sampaikanlah umur kami dan puasa kami ni untuk mencapai Lailatul Qadar insyaAllah ta'ala amin ya rabbal alamin. Kita kena usaha niat kata nak boleh juga Lailatul Qadar tahun ni dan nak boleh juga Lailatul Qadar Ramadan ini maka kita kena banyak dan usaha dan ijtihad dengan kita membanyakkan ibadat
dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan bagi orang ada duit saat ini, dia niat buat umrah di bulan Ramadan ini kerana dia tu boleh pahala haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaAllah ta'ala Allah SWT beri rezeki kepada kita, dapat kita boleh bersama dengan Nabi, boleh kita, insyaAllah kita tu boleh pahala hajjah Nabi SAW, haji Nabi SAW, dan di mana-mana tahun insyaAllah ta'ala, jika Allah SWT pandaikan umur kita, insyaAllah ta'ala. Dan juga kita kena banyakkan niat untuk kemenangan kepada saudara kita muslimin, kemenangan dan kekuatan kepada saudara kita muslimin di dalam dunia ini, seperti mana hari Badar dan hari buka Mekah, dan hari Perang Badar dan hari buka Mekah, dan terutamanya saudara kita di Palestin hari ini ada keadaan yang paling teruk sekali. Dan jangan lupalah kita doa kepada mereka supaya mereka ini boleh puasa dengan sempurna dan boleh makan dengan sempurna, walaupun Israel sekarang itu sekat segala lorong untuk nak sapa makannya kepada ahli Gaza. Dan orang panggil kata lagu walau bagaimanapun Israel saat itu nak serai juga Rafah, orang panggil kata tempat yang terakhir sekali bagi orang Palestin menyelamatkan diri di situ. Dan kita banyaklah berdoa di bulan Ramadan ini, insyaAllah Allah Subhanahu wa taala beri kemenangan dan beri kesenangan, beri keamanan, beri keamanan kepada seluruh kita di Gaza. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Israel saat itu kalah dan Yahudi saat itu kalah dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya sekarang lah ni tu mereka tu kalah dah. Duk kalah becekak dah. Duk dah ada peperangan lah ni tu. Dengan sebab dia kalah ni lah, dia gabung tak tahu mana tu. Nah, dia gabung tak tahu mana, sampai ke dia minta pertolongan Amerika agak begini masuk duk dalam Gaza sekali lah ni. No? Dan itulah ayat kita jangan lupa kepada mereka. Dalam semaya kita, dalam doa kita, terutamanya masa kita puasa tengah hari ni. Dan tengah hari ni kita kena banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niat juga nak menyempurnakan taat kita dalam bulan puasa ni. Nak sempurna juga taat kita dalam bulan puasa ni. Siam taat apa? Taat puasa kita saat ni ni orang panggil kita nak boleh al-farah. Nak boleh kita tergembira dengan kita taat di bulan Ramadan ini. Bagaimana farah tu bila? Gembira tu bila? Di dunia. Kita nak minta boleh gembira di dunia ni. Gembira dengan apa? Gembira dengan hari raya, gembira dengan apa? Dengan nikmat dan rezeki ketaatan yang Allah SWT akan beri lepas pada ni. Dan juga kita tu nak juga gembira hak paling besar sekali lepas pada kita taat di bulan Ramadan ini ialah inda liqa'illah yaumal qiyamah, ketika kita berjumpa dengan Allah SWT pada hari kiamat esok. Dan orang panggil kata sebelum akhirnya kita kena niat kata kita tu nak sentiasa mudawamah, sentiasa duduk di atas doa, sentiasa buat amalan yang menghampiri diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasa kita tu usaha menjauh diri kita daripada dosa dan perkara-perkara yang menjatuh dalam maksiat. Dan juga ambil daripada Ramadan ini dan seterusnya daripada umur kita yang ada lagi yang baki, yang Allah SWT akan menghidup kita lagi selepas pada ni, wallahu alam sekadar mana. Tapi niat kita saat ini untuk nak mengekalkan apa yang kita buat di bulan Ramadan, dengan seterusnya kita boleh sambung kisah pasuk hak molek tu kita boleh beritahu, hak buruk saat ini tu kita boleh bubuh dalam jabir siapa, dan kita tahap dia dengan kita bertaubat dan kita istighfar sebanyak-banyaknya. Dan akhirnya niat taubah, niat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan niat nak cabut segala akar-akar maksiat dan dosa hak dok lekat dalam diri kita. Orang panggil kata setengah orang tu jadi rucik dengan dosa, jadi tagih dengan dosa, terutamanya orang hak dok tagih dengan gambar-gambar locih tu, gambar-gambar orang panggil gambar tak molek. Gambar pool tu, gambar set tu. Kau ni kira di sisi ulama, ulama jiwa
Ya tadi dia kata gama-gama lagu ning ni panggil kata jadi ruktik bagi orang sorang. Oh. Bagi orang sorang. Maka dia apabila dia boleh tengok gama lagu ni lekat ruktik dalam diri dia sampai ke dia tu, duduk dalam hidup dia sehari saat itu tak tengok gama tu saat ini nak tengok. Hati dia duk gama nak tengok. Maka dia boleh pelepaskan ruktik dia ini dengan zikrullah, dengan banyak semaya. Kalaulah dia tinggal perkara ni, dengan dia tu banyak semaya dan zikir kepada Allah dan hidup bergaul. Janganlah hidup dengan seorang diri. Lepas tu usaha awak boleh tidur dengan secepat apa ni? Tidur tu cepat. Itu orang panggil kata nak mencabukkan ikhlas. Orang panggil kata nak cabukkan akar dan humi perkara-perkara maksiat yang duk lekat dalam diri orang-orang saat ini. Siapa ke dia saat ini tu rasa cuci dan rasa bersih. Dengan itu niat ni, niat yang paling terakhir di bulan Ramadan ni dengan kita taubat dan nak cabut segala akar humi dan apa ni maksiat hadut oleh diri kita yang mana menjadi satu perkara yang menghalangkan kita dan memutuskan rezeki kita dan mencubakan dan menurunkan cubaan Allah SWT ke atas kita. Dengan itu sama-sama kita kembali kepada Allah SWT dengan kita banyak astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa kata doa ni ataupun istighfar ni sebanyak mana buih dosanya, sebanyak buih laut, maka Allah SWT ampun dosanya. Dengan itu bagi culi dan sekadar saja bagi saya tentang niat asyab, niat dalam bulan Ramadan saat ini kita tempuhi bulan Ramadan, kita kena ada niat 35 kali ini supaya kita tubik daripada Ramadan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kabul dan terima amalan kita dan kita tubik dengan orang panggil kata banci yang suci bersih dan tidak tergada ataupun terjual daripada maksiat-maksiat kita ada di dalam itu lagi. Kalaulah kita tubik di mana kita pergi proses habis dah, maka kita tubik seorang yang mana cuci bersih. InsyaAllah ta'ala Tuhan itu kabul segala amalan kita. Aku lukau bihada wa astagfirullah wa fawudu amri ilallah. Inna Allah basirun bil'ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.